pengurus musola Al Mubarokah RT 1 Wairuk 1 Desa Pangkalan Kecamatan Karangayung menyatakan, satu, menolak segala bentuk politisi musola yang dapat memecah belah persatuan umat. Yang kedua, meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung gerakan menjadikan musola sebagai pusat kegiatan keagamaan. Yang ketiga, mengembalikan musola sesuai dengan fungsinya, yaitu menjadi perekat umat, penguat bangsa dan negara. Yang keempat, mengajak kepada seluruh imam dari Mubarek agar menjadikan